Ulas mengenai pendakwaan terhadap bekas Panglima TLDM Tan Sri Ahmad Ramli Mohamad Noor atas tiga pertuduhan pecah amanah jenayah CBT berkaitan dana syarikat pembuat kapal Boston Naval Shipyard BNS Sdn Bhd, Hishamuddin yakin pihak berkuasa telah menjalankan siasatan sewajarnya. Beliau tetap dengan pendirian, siapa sahaja termasuk dirinya, jika bersalah, akan tetap bersalah. Seperti saya sebut dahulu lagi, pendirian saya konsisten. Siapa saja yang salah tetap salah, termasuk diri saya sendiri. Tetapi dalam kita nak mencari keadilan, saya harap bahawa due process mesti dijalankan. Dan saya percaya bahawa pihak berkuasa telah pun membuat siasatan berhubung kait dengan individu yang telah pun didakwa semalam, dan saya mungkin banyak ramai lagi ada lagi mereka yang di dalam siasatan itu. Saya serah kepada pihak SPRM dan pihak Peguam Negara untuk mengambil tindakan selanjutnya. Bagi saya, apa perkara yang ada kaitan dengan penyelewengan, salah guna kuasa atau sekiranya unsur-unsur rasuah, tetap akan kita dapat keadilan. Dan apa yang perlu didakwa, saya rasa tidak siapa harus terkecuali kalau sekiranya proses mendapati itulah cara cukup evidence, bukti untuk didakwa. Ini bukan untuk saya tentukan, untuk agensi-agensi yang telah pun berkuasa.